Uya selamat menempuh hidup baru ya. Padahal lu yang mau kawin. Kebalik kali. Lu mau kawin. Kan udah pacaran 4 tahun. Tahun. Lu kan udah 4 hari. Berapa hari sih TPI ulang tahun, cebong body? 11 tahun. Tapi Mon, kelihatannya lo seger, lo makin kesini gue lihat makin muka lo ceria, makin cerah. Berarti lo makin senang dong ya? Ya, ya tapi gak seseneng gue lah ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Selamat ulang tahun TPI yang ke-11. Kami ucapkan dari sini, dari 10 show dan semua rekan-rekan di sini. Semoga panjang umur dan makin langgeng. Semangat baru dan juga logo baru. Semua serba baru dan paling-paling oke. Yo TPI 11 tahun ulang tahun di sini kami ucapkan. Semoga semangat baru dan juga logo baru. Yo dari kami 10 show di sini semalam. Selamat ulang tahun TPI. Merry. Ulang tahun TPI. Rap juga dong. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun TPI. Ya. Yang ke-11. Yang ke-11 dengan logo barunya dan acara-acara ada barunya. Mana? Yang di sini bukan. Ini bukan logo baru, ini langsung. Ini, bukan yang ini ya. Logo baru bukan ini langsung. Dengan acara-acara barunya ini. Dengan wajah-wajah baru juga. Ya, ya, ya. Betul. Dan Mary, ya. Seperti biasa selama Satu jam ke depan kita akan sama-sama di 10 show ini. Yeah. Ada seorang bintang tamu dan kali ini giliran gue lagi. Tadi giliran gue lagi ya. Giliran kemarin udah laki-laki ya. Sekarang jatah kita berdua Mas Erdi ya. Benar. Tapi jangan salah loh, bintang tamunya kali ini sangat spesial. Karena dia bisa menggunakan dua bahasa mungkin. Dan gue rasa gak bisa. Ya. Apa? Lo udah, gue belum. Apa? Oh sekarang giliran lo ya? Yeah. Boleh, dikasih ya. Jangan katanya mau kawin dia mau. Itu bintang tamunya. Canda gue. Oh gak apa-apa sih, gak apa-apa. Ya udah. Sekarang kita panggilkan 1-10 men. Seperti biasanya. Dia harus sampai ke sini. Pakai bahasa 10. Lain ya? Pakai bahasa. Nanti gue pakai bahasa lain. Kita pakai bahasa lain ya nanti ya. Karena gue udah bisa bahasanya. Gue udah bisa. Ya? Cukup manggil nama dia bisa lah. Betul betul. Dan jangan lupa kalau acara ini juga langsung bisa di selain dilihat di TPI juga bisa di dengar di radio S 1079 FM Jakarta Entertainment Station. Oke. Oke, langsung kita panggil ya. Kita dalam hitungan 10 ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Oke. 15. Ayo duduk. Oke, duduk. Oke. Duduk mana nih? Oke. Uya, selamat menempuh hidup baru ya. Padahal lu yang mau kawin. Kebalik kali. Lu mau kawin. Kan udah pacaran 4 tahun. Lu kan udah 4 hari. Berapa hari sih TPI ulang tahun, cebong body? 11 tahun. Tapi Mon, kelihatannya lo seger, lo makin kesini gue lihat makin muka lo ceria, makin cerah. Berarti lo makin senang dong ya? Ya, ya tapi gak seseneng lo lah ya. Masih senengan lo lah, gila. Main sinetron, bawa acara, penyanyi. Tolong deh ya, udah pilih salah satu. Gue profesor. Eh, dia mau semuanya lah, Mon. Biasa seperti biasa dia tuh mengambil semuanya ya. Bukan. Selagi ada. Ah, bukan. Nah, cuman ini doang kan sekarang yang namanya konglomerasi gitu loh. Semua lahan ambil aja. Mesti bintang tamunya lo, kayaknya lo yang lebih banyak berperan gitu loh. Mina ya udah kita wawancarin Mona ya. Betul, Mona Ratuliu. Tapi gue pengen ada satu pertanyaan yang gue pengen tanya. Ratuliu itu apa sih? Marga Ratu, atau mungkin? Marga. Bapak, nama keluarga. Nama keluarga dari papi itu Manado. Nama keluarganya Ratu Liu gitu. Oke, jadi kamu orang Manado punya? Iya, Manado. Iya Jo. Manado Jo ya? Manado Jo? Iya Jo.
Yaudah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mona, ini ada yang mau lewat juga nih. Gimana? Ada yang mau lewat ya, lu mesti ngitung atau sampai 10. Oh iya iya. Seperti biasa kita mesti ngitung. Gak lupa. Kubantuin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yeay! Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bareng Mona. Dan sekali lagi kalau ngasih tahu bisa didengerin di Radio S 1079 FM Jakarta Infotainment Station ya. Jadi yang di jalan bisa dengerin. Bisa juga. Walaupun enggak ngeliat kita bertiga ya. Kelihatan, lihat aja coba di radionya. Oh, ini ada dilalerin. Mona dilalerin tadi. Bukan laler itu. Bukan, fans Mona. Fans. Berarti Mona benar-benar merakyat banget, semua fans dari kalangan bawah, atas, sampai laler juga ngefans. Bagus dong. Tadi dia bisikin gue ngefansnya malu. Ya, belum mandi. Sampai sama Uya, tapi Uya belum mandi tuh. Ya udah kita mau nanya dulu lagi sama Mona. Sekarang lo sibuk, masih kuliah kan? Masih kuliah, di desain kan? Itu kan suatu pendidikan yang mungkin sulit ya, agak sedikit sulit gitu. Dan sekarang lo ngambil syuting yang kejar tayang. Ember. Ya lu juga. Tolong deh. Gue pemain sinetron nih, minder gue. Masa ampun. Gimana sih, mana mesti bisa gak bagi waktu dengan kuliah lo yang desain itu kan banyak praktek ya kan sebenarnya. Terus sekarang lo mesti syuting kejar tayang. Dan itu mesti pelajar dengan bahasa yang gak bisa sebentar dipelajari gitu. Ya kalau gue bilang sih ya kayaknya semua pekerjaan ada resikonya kali ya. Jadi ya gue sih ngejalanin aja semuanya, alhamdulillah semuanya kekejar gitu loh. Kuliah gue pelan-pelan lah ya. Walaupun 20 tahun lah ya kelarnya. Boleh lah. Yang penting sarjana. 19. Ntar anak lo sekelas sama gue. Wah, itu tante Mona tuh. Pacarin aja. Ya gak apa-apa lah, gue jalanin dua-duanya pelan-pelan. Ya. Santai. Soalnya gini juga, ada prinsip mengatakan kalau kita lulus kuliah buru-buru, disangka gak menghargai orang tua. Oh gitu? Orang tua tersinggung dong, kenapa kamu lulus cepet-cepet? Emang saya udah gak punya duit? Nah. Ini habisin duit orang tua dengan pendidikan. Nanti disangkanya orang tua gak punya duit, tersinggung dong. Yang lama aja. Oh gitu. Ya udah, gue tinggal dulu, nanti gue juga pengen ngobrol-ngobrol sama Mona soal mana ya? Pacar. Biasanya tuh suka murah hati, berbagi-bagi hadiah. Berbagi hadiah. Dan nanti juga gue pengen memperagakan kalau gue juga bisa bahasa-bahasa itu. Ya. Sekarang tinggal dulu. Oke, pemirsa TPI di seluruh Nusantara dan pendengar Radio 1079 FM Jakarta Infotainment Station. Sekarang kita langsung aja mulai total hadiah. Sebut sabet dari Rp700.000. Setiap kelipat yang salah naik Rp50.000 terus naik. Sebut 3 judul lagunya, sabet hadiahnya dan passwordnya adalah sebut sabet. Weleh. Palanya mesti goyang gini. Kalau nggak kelihatan di telepon nanti nggak boleh loh. Ayo Mas Herdi, langsung di 8795.000. Password, halo. Sebut sabet. Weleh. Iya, siapa nih? Varianto. Hah? Varianto. Di mana? Di Tangerang. Tangerang. Oke, di Tangerang. Oke, Varianto, langsung aja 3 judul lagunya, sabar hadiahnya. Enggak tahu bilang pas dan hanya satu kali pas. Oke. Om Heri, lagu pertama. Mana, oh? Dulu. Lagu kedua. Apa? Nah. Satu, dua, tiga. Putus. Oke, naik jadi Rp750.000. Berarti penelpon berikutnya. Halo, sebut sabet. Halo, sebut sabet. Weleh. Kurang sekali welehnya. Weleh. Weleh. Oke, siapa nih? Dari Bu Eni. Ibu Eni di mana, Bu? Di Depok. Oke, Bu. Langsung ya, Rp750.000 lagu pertama. Bilang pas kalau nggak tahu, Bu. Pas. Oke, lagu kedua. Pas.
lagunya enak banget nih. Yang nyanyi keren. Yang nyanyi keren banget orangnya. Tahu Bu? Nggak tahu. Satu, dua, 250. Oke, naiknya menjadi 800 ribu rupiah. Yang nyanyi keren padahal ya. Iya, keren banget. Orang paling keren. Oke, halo. Sebut Sabet. Halo, sebut Sabet. Siapa nih?